usir dan tolak katakan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi, aku minta Tuhan Yesus ambil alih kesalahan Tuhan Allah. Dari pertengahan sampai akhirnya, hanya dipimpin oleh Raja di atas segala, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Ya, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Alkitab katakan, ya, latilah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ada tahu? Ada yang tahu ayatnya di mana? Haleluya. Ya, kita buka coba di 1 Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang keberapa? Ada yang tahu? 1 Timotius 4, haleluya, ayat 8 ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Latihan. Waduh, semangat dong. 3, 2, 1. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena baik untuk hidup. Iya, Alkitab jelas katakan ya, ibadah itu mengandung janji ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, kenapa kita harus latih diri kita beribadah? Latih diri kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Latih diri kita untuk baca firman, merenungkan firman. Apa alasannya? Kenapa? Karena latihan badani itu, ya itu hanya memberikan kekuatan bagi otot-otot jasmani kita. Tapi kalau latihan ibadah yang kita lakukan rutin dalam hidup kita dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun, itu akan membangun otot-otot rohani kita. Ya, otot jasmani ini sangat berguna sekali bagi seorang olahragawan, baik itu petinju, baik itu perenang, baik itu olahraga apa saja. Ya, ototnya harus kuat. Nah, kalau kita anak Tuhan, otot rohaninya nggak kuat, kita akan kalah oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Kenapa? Karena kondisi, situasi, keadaan, realita ini selalu membawa kita kepada sebuah sistem yang sudah dibentuk oleh dunia ini. Dunia ini, saudara, sudah memiliki sistem sebelum kita lahir, ya. Dan sistem itu yang terus diterapkan oleh dunia ini kepada semua manusia. Hanya orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus dan firman Allah yang hidup di dalam Yesus yang mampu mengalahkan sistem itu. Karena itu saya mau katakan kepada semua ya anggota TNI di tempat ini ya, kalau kalian tidak memiliki ya kuasa Roh Kudus, tidak memiliki kuasa firman dalam hidupmu, engkau tidak akan mampu mengalahkan sistem dunia ini. Ketika setelah minggu kita serius menyembah Tuhan, mamanya tidak gampang lagi, aku kudus kalau ibunya tidak gampang, miliar tara aja yang selalu pegang senjata, lihat takluk nih, ha. Memuji Tuhan nih, menyembah Tuhan nih, lihat itu nih, lihat nih, lihat nih, lihat ini di 303 hampir rebah semua. Nanti kalian lihat ya, mereka semua diurapi, nggak ada satupun yang nggak rebah. Saya nanti lihat di YouTube, tidak saya pegang, tidak saya giniin, tidak,
Injil nangis, apa-apa-apa-apa. Ibu-ibunya semua. Hah. Itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Wih, kenapa bisa ya? Kan kadang-kadang ada orang berpikir begini. Loh, kenapa bisa begitu ya? Pendeta kok bisa doain orang jatuh? Pendeta kok bisa doain orang yang kerasukan setan, setannya pergi? Pendeta kok bisa doain orang yang lumpuh jalan? Berarti pendeta ini punya ilmu. Loh, dukun aja bisa. Amin. Nah, kalau setan aja bisa, apalagi Tuhan. Tuhan pasti bisa. Haleluya. Haleluya. Iya, itu sebabnya kita harus membangun kapasitas kerohanian kita lewat apa? Lewat ini, ibadah ini. Ibrani 10 dikatakan di sana di ayat 25, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tapi hendaklah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Banyak orang yang malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, malas berdoa, ya. Bahkan saya pernah adakan survei, ya, dan terus saya praktekkan buat eksperimen. Saya katakan gini kepada orang ini, kamu kan ini nganggur, oke. Kalau kamu kerja di pabrik, gajinya berapa? Pada waktu itu kurang lebih 2.700. 2.700. Kerjanya itu berapa jam? 8 jam. Ah, sekarang kamu doa setiap hari 8 jam di ruang doa ini. Ya? Setiap hari 8 jam. Tapi jam makan istirahatlah ya kalau enggak puasa. Ah, setiap hari 8 jam. Kalau memang enggak puasa pas jam makan itu istirahat sejam lah, seperti orang kerja di pabrik juga. Kamu saya gaji seperti gaji pabrik 2.700. Siap enggak? Siap, Pak. Tapi saya selalu intip. Ketika saya intip, kamu ternyata enggak doa di dalam duduk-duduk atau tidur, maka batallah penggajiannya, gagallah semua. Enggak sanggup saya, Pak. Iya. Jadi banyak orang dia ke ladang nyangkol itu mulai jam 7 pagi sampai jam 6 sore bisa. Berhentinya paling hanya merokok. Haleluya. Dan makan. Tapi giliran suruh doa dia enggak kuat. Padahal kalau logikanya ya. Logika itu saudara tahu enggak logika? Apa itu logika? Haleluya. Apa itu logika? Itu logika itu adalah pikiran yang dibangun. Jadi contoh gini ya. Sejak kita SD, SMP, SMA, kita sudah bangun pikiran kita. Kita sudah membangun pikiran yang kita bangun. Pikiran sudah kita bangun. 5 tambah 5 harus 10. Tidak bisa tidak 10, harus 10. Oke. Terus ada orang banyak sekali, mereka gak bisa makan, sedangkan kita hanya punya 5 roti. Terus kita bilang, gak mungkin bisa ini. Kan gitu? Gak mungkin. Oh, ditambah 2, gak mungkin. 5 tambah 2, 7. Tapi Alkitab bilang loh, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dibagi makan untuk berapa orang? 5.000 orang, sisa? Haleluya. Logika enggak? Logika. Kan tadi saya sudah bilang, logika itu adalah ya pikiran yang dibangun. Kalau pikiran kita bangun seperti itu ya logika aja. Enggak ada masalah. Haleluya. Haleluya. Memang bagi orang yang lain, wah, itu gak mungkin. Tapi bagi kita yang sudah membangun
paradigma baru, pola pikir baru. Kita enggak berpikir seperti mereka. Kita akan berkata, wah itu mah masalah gampang bagi Tuhan. Enggak ada yang sulit, sepatah kata Tuhan kata menjadi fakta. Saya ini sudah lama ya seperti ini, sifat saya ini enggak bisa saya rubah, karakter saya ini enggak bisa saya rubah. Memang saya ini seperti ini. Gak bisa dirubah lagi. Ini udah keturunan. Bukan seperti orang Sumatera Utara. Bukan. Jadi dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. Jadi bukan Tuhan yang kasih. Tuhan itu hanya kasih karakternya buat kita. Yaitu karakter Kristus. Karakter yang semangat. Karakter yang optimis. Karakter yang percaya. Karakter yang tidak pernah menyerah. Yang tidak ragu, pemberani, tidak takut menghadapi apapun. Karena dia tahu bahwa dia berjalan di jalan Tuhan. Dia gak gentar menghadapi apapun, menghadapi siapapun. Karakter itu. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, jadi dia bilang begini sama saya. Wah, baru paham saya Pak sekarang. Baru paham. Dia dapat ranking 1 waktu itu di elite. Saya enggak pernah terlintas pemikiran seperti Bapak. Gitu ya. Sekali waktu saudara saya khotbah di Polda Bali, ya. Terus selesai khotbah ke kamar saya. Dia bilang gini, Pak Pendeta. Saya ini kan polisi ya. Terus kenapa? Saya mau tukar pikiran sama Bapak. Maaf Pak, tolong jangan tukar pikiran saya. Pikiran saya udah bagus Pak. Tolong jangan ditukar sama pikiran Bapak. Tolong. Hah, ketawa dia. Loh, kok gitu Pak? Iya. Terus gimana dong ngomongnya? Minta pendapat, minta petunjuk, minta arahan. Kalau seorang pendeta mau tukar pikiran, wah gawat. Nanti ketemu penjahat tukar pikiran. Ketemu yang gak percaya tukar pikiran, ketemu orang khawatir tukar pikiran, ya pikiran saya ke dia, pikiran dia ke saya, ya rugi saya. Dia bilang, wah baru kali ini saya Pak dengar kata-kata seperti ini. Benar itu katanya, kalimat yang kita ucapkan itu salah, kecuali kita tukar pikiran sama-sama orang yang gak hidup dalam Tuhan. Ya maksudnya yang gak hidup dalam Tuhan sama yang gak hidup dalam Tuhan, ya udah tukar pikiran aja dia, terserah. Haleluya. Maaf, sampah sama sampah ya tukar-tukaran aja gak apa-apa. Tapi kalau berlian ditukar sampah, rugi gak? Rugi. Haleluya. Haleluya. Ah, kerinduan hati saya, saudara-saudara ini, adik-adikku, usiaku udah 54 tahun, ya, Anda bisa menjadi anak Tuhan yang benar-benar memiliki integritas, memiliki otoritas, memiliki kuasa, ya, untuk Anda dapat menaklukkan, sehingga hidup Anda itu jalannya nggak gini. Wow, giliran apel aja. Giliran di rumah, nggak tahu kau mau. Banyak kali persoalan susah hidup ini. Ketahuan belangnya, iya. Ketahuan belangnya. Sekali waktu saya melayani seorang Kopassus, 2 tahun yang lalu dia pensiun. Kenapa saya cerita gini? Karena kan saya berhadapan dengan anggota. Kalau saya khotbah di tempat lain yang nggak dengan anggota, nggak banyak cerita yang begitu-gituan, ya kan? Nah, jadi dia luar biasa sekali Kopassus ini, jenderal dia pensiun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tinggal di Bandung, ya. Jadi, luar biasa. Tapi sekali waktu dia menghadapi masalah, menurut saya itu masalah sepele, menurut saya. Tapi dia bilang, berat beban ini Pak, berat. Saya terbayang waktu dia memimpin apel
Karena waktu itu pernah saya lihat dia pimpin apel, lain ternyata. Lain. Haleluya. Kau diciptakan Tuhan bukan untuk kalah. Kau diciptakan Tuhan untuk menang. Lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bukan untuk kalah. Haleluya. Kita harus menang. Menaklukkan dunia ini. Jelas. Jelas ayatnya 1 Yohanes 5. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ayatnya? Bahwa kita mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Bahwa iman kitalah yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Amin. Makanya saudara, Alkitab bilang 1 Yohanes 2. Janganlah kau mengasihi dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Karena itu hanya keinginan mata, keinginan daging. Ayo. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 5 maksudnya ditambah di depannya angka 1. Nah, itulah hebatnya pendeta itu ya. Haleluya. Jadi belum berhenti, masih koma itu tadi. Jadi ditambah 1 depannya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat berapa? 6. Loh kok 6? Bukan ditambah ini, depannya ditambah angka 1. Ayat 15. Nah, haleluya. Oke. Okay? Iya. Oke. Okay. 3 2 1. Janganlah lah. Ayo cepat. 3 2 1. Janganlah dan apa yang ada jikalau. Iya, kan beda kan kalian? Coba. Kalau sekarang datang Pak Jimmy Stinjak tuh, saya tadi di kantornya kan, doain ruangannya kan, terus dengar dulu. Jadi gini, ya, haleluya. Kalau saya ngomong, lihat wajah saya, ya, jangan baca Alkitab atau baca Alkitab yang ada di handphone. Giliran saya suruh baca, Anda lihat wajah saya. Giliran saya suruh lihat wajah saya, Anda baca. Haleluya. Ah, bisakah Anda bayangkan itu? Haleluya. Jauh-jauh loh saya dari Jakarta. Udah 4 hari nih belum pulang rumah nih. Ini bisa sampai 3 minggu, bisa sampai 1 bulan nih. Pak, sponsornya siapa? Enggak ada. Enggak ada yang bilang saya kasih Bapak setiap bulan 50.000, yang satu bilang setiap bulan 100.000. Enggak ada. Saya enggak punya gaji. Kok bisa? Bisa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bisa. Kenapa enggak bisa? Ah, itu tadi. Itu tadi. Logika tadi. Jadi pikiran yang terbangun sejak mulai kecil. Oh, mana bisa? Kalau kita enggak punya uang, mana bisa? Harus ada uang dulu baru kita pergi, baru bisa. Oh, begitu. Haleluya. Jadi uang itu lebih hebat dari Tuhan. Terus gimana dengan Elia? Elia di Sungai Kerit. Ini kayaknya ada yang ngelihat gitu, tapi entah kemana-mana pikiran. Saya rasakan itu. Iya, saya rasakan itu. Jangan sempit seperti di Majalengka 303. Saya lagi pertengahan khotbah, langsung Roh Kudus bilang, jangan lagi khotbah. Langsung suruh ibu-ibu, ibu-ibu banyak yang masalah. Ah, itu tuh dua anak langsung nangis-nangis. Nanti lihat YouTube-nya besok. Kau tahu Bapak, kau tahu kan? Nanti kalau aku kasih tahu semua, kau kan malu. Udah tenanglah di situ, sabar. Dengarkan firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Begitu. Haleluya. Ah, jadi tadi sudah pikiran yang terbangun, mana bisa. Bisa. Kami perjalanan kami 6 bulan yang lalu apa 4 bulan yang lalu itu ke Aceh. Dari Jakarta ke Aceh setiap provinsi, kabupaten, ya hampir semualah kami singgahi. Sehari, dua hari, khotbah jalan lagi, khotbah jalan sampai ke 0 km.
Kalau saya hitung-hitung biayanya itu sama hotel, kadang-kadang enggak di hotel juga, tapi banyakkan di hotel, kadang-kadang bisa tidur di rumah masyarakat. Tapi kadang-kadang kan kita mau tidur di rumah jemaat begitu, kita lihat kamar mandi satu. Terus kita tidur di luar. Kok tidur di luar sih enggak ada masalah. Masalah kamar mandi satu, anaknya cewek 4. Nih, lucu kita mandi ganti-gantian kan bingung. Akhirnya cari hotel gitulah. Ya kadang-kadang kalau kita lihat oh rumahnya oh bisalah enggak mengganggu mereka, kita tidur sana. Kalau kehadiran kita mengganggu keluarga itu, oh, mendingan tidur di hotel. Terus biayanya dari mana? Enggak ada. Kalian tahu enggak ketika kita bicara ini kita sedang mengeluarkan napas Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mau buktikan. Waktu Adam diciptakan itu sudah ada kaki, tangan, ada semua. Betul enggak? Dari debu kan? Enggak bisa apa-apa kan? Tapi ketika Tuhan mengembuskan napasnya, sap. Baru dia bisa dikatakan manusia. Tadi dia patung. Waktu dia hidup baru dia bisa berkata-kata, betul nggak? Betul. Waktu jadi patung tadi, waktu masih patung bisa nggak berkata-kata? Bisa. Nggak bisa. Berarti dia berkata-kata karena apa? Nyawa. Ya jangan kenyawa lah. Konteksnya yang khotbah saya ini kan saya udah ceritakan tadi, dia tadi. Ah siapa yang langsung bisa jawab? Kenapa dia bisa berkata-kata? Karena ada napas yang Tuhan kasih tadi, kan diembuskan. Dalam bahasa aslinya ruah, napas Tuhan. Bus. Jadi ketika kau berkata-kata, ingat kau sedang mengeluarkan napas Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Yang meriah. Oh, dahsyat. Saya lihat ya. Bapak yang ujung ini, saya lupa marga apa lagi ya, padahal ada nomornya di saya. Nomor ada. Tadi dia agak tapi gila, mantap juga ini kata, semangat dia, senyum dia. Ya, makanya hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan kata-kata. Kalau kita berpikir negatif, itu terjadi. Kalau kita berpikir yang positive thinking, kita berpikir yang optimis, berbicara yang terus memperkatakan hal-hal yang optimis, terjadi. Kenapa? Karena ini napas Tuhan yang kita sampaikan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah, latihan ibadah ini mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dalam bahasa saya dulu, dunia akhirat. Haleluya. Jadi di bumi ini, di dunia ini kita pun mendapatkannya. Otot-otot rohani kita kuat. Masalah. Apa ini enggak ada? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Enggak ada. Kenapa? Karena itu kan semua yang kita bentuk sendiri di pikiran kita. Kalau kita mau memasukkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang positif, ya itulah yang ada dalam pikiran kita. Haleluya. Tadi sama Pak Damrik saya ada hampir sejam ngomong bicara. Ada yang punya pulpen enggak? Ya, punya pulpen enggak? Ya. Ada yang punya kertas enggak? Haleluya. Nah. Oke. Ini enggak apa-apa ya? Ini enggak apa-apa ya? Oke. Ini menurut saudara apa kira-kira? Lingkaran. Ada yang bisa menjawab lain dari lingkaran sesuai dengan konteks saya mengkhotbah. Kok tadi cerita pola pikir, paradigma, apa ini maksudnya? Bentuk. Haleluya. Luar biasa. Cuci muka dulu. Haleluya. Jadi inilah waktu kita dilahirkan kosong. Nih, ini otak nih. Nih. Inilah kepala ini, dalamnya otak-otak itu kan, bukan otak-otak yang dimakan, bukan otak ya. Nah, terus waktu anda mulai masuk sekolah, sebelum sekolah aja lah. Nah,
sudah ada. Terus masuk sekolah, apa, TK. Dulu saya nggak ada TK, SD langsung. Terus masuk, belum lagi bergaulan, belum lagi apa namanya, karena garis keturunan, belum lagi ini. Ini semua hal-hal yang menentang firman. Ini semua hal-hal yang bilang, masa bisa sih begitu? Masa bisa sih menentang ini? Nah, terus Anda mulai mau merenungkan firman umur berapa? Sekarang saya umur berapa? Umur 54. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hah, terus saya percaya Tuhan Yesus itu umur berapa? Hah, sekarang sudah begini kondisinya. Terus bagaimana untuk menghancurkan ini? Oh, buang aja, Pak. Kalau dibuang, dia kosong. Nah, kalau ini kosong begini, kosong. Saudara gini. Ya kan kosong, enggak ada apa-apa. Kosong kan gitu. Iya. Makanya kan murid Yesus kan bilang, tadi kan yang ditabur itu adalah apa katanya, gandum, kok lalang yang tumbuh. Terus apa Yesus jawab? Ketika kalian tidur, ada si jahat yang menabur lalang. Terus muridnya bilang, cabut aja lalang ini. Jangan, nanti gandumnya ikut. Ya kan? Nah, kalau ikut gandumnya, lalangnya pun tercabut, berarti kok kosong dong. Nah, kalau kosongnya gini lah. Ya kan? Ah, saudara, itulah sebabnya kita bukan mengosongkan pikiran, lain dengan semedi. Semedi itu mengosongkan pikiran. Nah, dia kosongkan pikirannya. Kalau dia kosongkan pikirannya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan dia linglung dan kemungkinan masuk yang lain. Haleluya. Haleluya. Maka setelah dia keluar dari pertapaannya, lihat kan aneh-aneh kan ngomongnya kan. Iya, yang lain masuk. Ah, terus gimana dong, Pak? Mazmur kan bilang, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. Amin. Terus Anda udah renungkan belum? Belum. Ada yang saya tanya, udah kau renungkan belum firman Tuhan siang dan malam? Udah, Pak. Bagaimana cara kau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Siang-siang, Pak, aku renungkan 1 menit, Pak. Malam 1 menit. Jadi, nah, siang dan malam, kata haleluya. Bukan. Ini di setiap kegiatan kita tetap. Tetap ada firman itu. Walaupun lagi apel, lagi apa, semua ada firman itu, enggak bisa hilang. Alkitab bilang apa? Firman itu dekat di hati kita dan di mulut kita. Suratan Roma bilang demikian. Hah, jadi gak usah saya bacakan aja, nanti kelamaan di situ. Hah, jadi ini masuk firman. Tuh, 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Wih, 5.000 laki-laki loh. Perempuannya gak dihitung, karena di budaya Yahudi itu perempuan jarang dihitung. Masa semua laki-laki sih 5.000? Gak mungkin dong. Ada yang bawa istrinya, ada juga yang perempuan yang belum punya suami tapi ikut, ada juga anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 sebenarnya. Karena di situ bilang 5.000 laki-laki ya. Nah, 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Di sekolah aku diajarkan kalau kita punya uang 10.000, kita hanya bisa beli nasi uduk. Wah, karena nasi uduk itu 10.000. Wah, mana mungkin bisa ini? Ini yang kuperlukan banyak sekali. Hancur dia. Karena 5 ketul roti 2 ekor ikan. Hilang dia. Hancur. Kita renungkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Aku memang seperti ini, aku orang keras, aku ini orang bandel, aku ini orang yang wah, suka ngomong kotor, suka ngomong jorok. Haleluya. Amin. Anda baca di Efesus,
ucapan-ucapan kotor seperti itu tempat tersembunyi pun tidak boleh kau ucapkan. Hancur lagi satu lagi. Bayangkan hancur. Iya kan? Hancur. Kalau yang udah punya suami, kalau yang udah punya istri, ya kan? Iya. Kalau yang udah punya istri, iya kan? Dia selalu bilang, "Hei, begini, Ma, mau makan?" Iya, kasih makan. Mana? Cuci tangan. Kamu harus tunduk sama suami, ya? Suami istrinya, "Jangan begitu." Siapa? Harus begitu. Ya, artinya terlalu keras. Maksudnya enggak bisa lemah lembut ngomong. Dibacanya firman ya. Hendaklah perkataanmu itu penuh kasih dan senyum. Hancur lagi. Benar enggak? Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bimbang, dikit-dikit khawatir. Iya kan? Terus baca Alkitab, jangan khawatir. Hancur lagi, singkat ceritanya ya. Ada AC ternyata. Haleluya. Ya kenapa enggak dinyalain dari tadi? Negara udah kasih kita itu. Haleluya. Ya, jadi ini ya hancur. Hancur semuanya. Hancur ya. Jadilah seperti ini. Haleluya. Barulah di sini namanya PK ini apa? Pikiran kotor. Pikiran kotor tadi udah habis semua kok, pikiran kotornya udah habis. Tadi kan pikiran kotornya udah habis semua nih. Tapi bagus juga itu supaya suasananya nggak usah terlalu serius, jadi kita jadi nggak cepet ngantuk kan, begitu kan. Kan ini kita pun masuk ibadah ini ya, kenapa saya selalu sebut pesta anak domba Allah, supaya saudara tahu ya. Ibadah itu artinya berbuat baik, itu sudah ibadah ya. Ada paku di pinggir jalan kita buang supaya orang lain gak kena, ibadah. Tapi pesta anak domba Allah beda. Pesta anak domba Allah di mana kita berkumpul memuji, menyembah Tuhan, firman Tuhan. Ada persiapan nih, perkumpulan. Ada persiapan saya jauh-jauh datang kemari. Iya kan? Dari Jakarta. Terus, tadi kan ini udah hancur semua. Ini jadi FK ini maksudnya apa ini? Pikiran kosong. Linglung long, kan masuk firman yang masuk, yang keluar ini kan yang sampah tadi, kan yang masuk udah gandum, tahu nggak dari tadi cerita gandum tadi, kan udah dimasukin gandum, firman yang dimasuki firman, inilah lalang tadi, hilang lalang tadi, tinggal gandum dong, gandum itu kan firman dong, jadi sudah akhirnya habis semua, tinggal pikiran Kristus. Makanya Alkitab bilang hendaklah pikiranmu seperti pikiran Kristus, bukan pikiran kosong. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sehingga kau mengalahkan masalah itu sangat mudah, sangat gampang sekali, ya. Karena kita sebenarnya tidak pantas mengalami masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalan bukan di masalah, kita yang masih bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di dalam kita, bukan ada dalam masalah, tapi dalam kita. Kalau kita udah gak ada masalah, gak pusing. Haleluya. Amin. Dunia ini yang membodoh-bodohi kita. Dunia ini yang membodoh-bodohi kita. Percaya gak? Jangan kalian pikir ini, teknologi makin canggih, makin hebat. Justru itu membodohin kita. Coba, 16 tambah 16, cepat. 16 tambah 16, kan kalkulator. Kalkulator ketika nanti internet diputus oleh pemiliknya di sana. Indonesia belum punya internet yang mandiri. Masih pakai jalur lalu lintas mereka. Ketika diputus, tek. 16 tambah 16 berapa? Baru dia tahu 32, udah dilihat di handphone tadi. Kalau kita kan dulu enggak? 16 tambah 16, 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 64, 128, 128 tambah 128, kan begitu. Anak sekarang tidak. Seumur-umur ini, dikit-dikit kalkulator. Masalahnya kita lagi baikan aja.
ketika diputus dang habis semua. Jadi kita sedang dibodohi, tinggal waktunya aja nanti di setel dari sana. Kalau saya mau bicara itu 10 tanduk yang saya bilang sama Damrik tadi, 10 tanduk itu sudah muncul, itu wahyu berkata. Hah. Coba Anda ini, kita semua bahkan seolah-olah kalau enggak ada api enggak bisa hidup. Betul enggak? Betul. Ada orang yang kalau enggak megang HP pas pergi nih, HP-nya ketinggalan. Di jalan bingung terus dia. Padahal HP-nya itu enggak mungkin hilang, orang di lemarinya. Aduh, enggak ada HP siapa, lah yang telepon siapa, lah yang siapa. Padahal dulu zaman saya SMP, SMA enggak ada gitu. Enggak ada, boro-boro HP. Iya kan? Nah, zaman nabi-nabi, rasul-rasul tambah enggak ada lagi. Tapi kenapa nabi-nabi, rasul-rasul bisa tahu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaatnya, di luar sana? Kenapa bisa tahu? Kenapa? Iya, dia punya internet dengan Tuhan, rohnya connect. Dalam nama Yesus. Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tapi sekarang enggak. Malah video call-an langsung. Wah, kalau enggak ada handphone rasanya udahlah, lebih baik mati aja lah hidup ini. Ya. Bahkan handphone itu Samsung setiap tahun mengeluarkan yang baru. iPhone juga begitu, ikut-ikutan semua, keluaran baru. Saling kejaran-kejaran. Semakin canggih handphone itu ternyata semakin mudah dilacak orang itu di mana. Iya. Itu semua. Hah. Kenapa kita tidak pakai teknologi Tuhan? Teknologi Tuhan, kau berdoa, dengar suaranya. Alkitab jelas mengatakan Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Bisa enggak kau dengar suara Tuhan? Bisa. Pak, ini untuk tentara terlalu tinggi, Pak, yang Bapak sampaikan ini. Udahlah, cerita-cerita yang lain aja. Nah, itu masalahnya. Haleluya. Amin. Jadi masih ada paradigma lama itu, ini untuk pendeta saja, untuk tentara tidak seperti itu. Ada seorang tentara, ya, terus lagi dia di mana itu, di timur-timur waktu itu lagi perang, ya, itu saudara tahu dia kehabisan peluru, katanya tutup lagi sama musuh itu. Timur-timur, Timor Leste, anak ini nggak tahu nih kisahnya itu dulu negara kita, ya kan, 10 tahun lebih yang lalu, 15 tahun kalau pisah kalau nggak salah ya, 20 tahun atau 15 tahun lah, udah lupa saya. Hah, itu timur-timur. Hih, tembakan, habis peluru ya, habis. Wah, nggak bisa ini, gimana. Wah, dia doa, dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Habis juga peluru kawannya itu, habis. Jadi ini cerita, ini dia cerita sama saya dari 126 Damoli. 126 Damoli, tahu enggak Damoli? Iya, sebelumnya Kenopan. Hah? Bisa. 126 Kala Sakti. Sama dengan Bunut. Bunut, Rantau Prapat, sama itu. Dia bilang begitu. Kalian kan nggak pernah ditugaskan di timur-timur, ya kan, paling Papua kan. Nah, habis pelurunya. Wah, dia udah mati lah, saya mati. Didoain dia dalam nama Yesus. Ternyata peluru teman itu juga habis. Bukan habis, yang jelas nggak bisa nembak, nggak tahu lah, entah habis atau enggak. Akhirnya keduanya ini sama-sama lari, karena ini udah terpecah-pecah tadi. Yang apa ini, yang dari timur-timur itu entah berapa orang udah pencar, tinggal mereka berdua ini, yang temannya ini juga entah kemana udah. Sama-sama lari. Jadi entah gimana, gak tahu lah gimana, karena sama-sama lari, namanya di hutan, ketemu mereka, ini kesaksiannya, ketemu di hutan itu, ketemu. Wah, cemen mego, gue,
bahasa Indonesia juga mereka. Sampai sekarang juga, kecuali yang udah, ya sampai sekarang anak-anak yang muda-muda ya nggak bisa. Kalau yang tua-tua bisa bahasa Indonesia. Saya baru ke Timor Leste berapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya dia bilang, aja kok, ayo, tembak kok, tembak kok. Terus, sudahlah. jangan kau ancam-ancam aku lagi. Jangan. Ha. Tahu enggak? Karena kan sebenarnya dia ini kan sama-sama bahasa Indonesia mereka. Kan memang Indonesia dulu, kan gitu. Ah, udah gitu. Ini ceritanya lucu-lucu ini. Sudah gitu. Ha. Sudahlah katanya. Kita main tangan aja. Ya, udah. Udahlah, enggak usah. Tenang. Kan gitu kan? Nah, kebetulan ini mereka nggak ada pegang sangkur, nggak, ya udah. Ternyata saudara, menurut dia cerita dia, dicek dia masih punya peluru loh, masih punya peluru. Karena saya pernah nembak, tuh. Saya pernah pas gini, tuh, nggak bisa. Ternyata masih ada pelurunya, kan namanya. Alat yang dibuat manusia kan bisa aja masalah kan, rusak atau apa atau macet lah di situ. Hah. Itulah kalau kuasa Tuhan itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi jangan kau menembak terus pakai nama Tuhan, itu enggak boleh. Nembak-nembak aja. Dalam nama Yesus, biar dalam nama Yesus, enggak boleh. Enggak boleh. Jangan. Enggak boleh. Tapi kalau kau untuk selamat boleh, Tuhan Yesus selamatkan saya, boleh. Nah kalau cerita ini panjang lebar nanti jadi anda wah lepas laku dari tentara, bukan itu ya. Jadi intinya nggak boleh aja, nembak aja. Haleluya. Tapi kalau dalam kesulitan boleh minta tolong sama Yesus. Masuk mau bunuh orang kau dalam nama Yesus, ter. Jelekkanlah nama Tuhan kita itu jadinya kan. Iya, jangan ikut-ikutan lah sama orang-orang yang gak jelas. Saya harap anda paham, saya harap anda cerdas maksud saya. Iya kan? Gitu saudara. Jadi kalau kita melatih diri kita ibadah, haleluya. Amin. Hidupmu pasti dahsyat. Hidupmu luar biasa. Memang mungkin belum kau bisa lihat besok, tapi nanti kau lihat ternyata apa yang dibilang Pak Lubis benar. Coba kalau dari dulu saya suka doa, dari dulu saya suka baca firman, dari dulu saya suka sama Tuhan, intim sama Tuhan. Aduh, indahnya hidup ini. Haleluya. Indahnya hidup ini. Yesus bilang di bumi seperti di surga. Mana ada Yesus bilang di bumi seperti di neraka. Kok nyanyi-nyanyi pula, ya lebih baik. Apa gunanya istana bagaikan neraka? Mana dia itu nyanyinya kan? Di istana dia, tapi bagaikan neraka. Ah, enggak, Yesus bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Ah, haleluya. Tapi roh agamawi telah mengajarkan bahwa nanti mati kau baru masuk surga. Ah. Sekarang saya mau tanya, doa Yesus bisa gagal enggak? Bisa gagal enggak doa Yesus? Doa Tuhan Yesus gagal enggak? Tidak bisa. Itu Tuhan Yesus yang berdoa loh. Ya kan? Muridnya bilang, gimana kalau berdoa? Ah gini, ayo ikut saya. Bapa kami yang di surga, seterusnya dan seterusnya. Baru datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang paling suka aku itu soalnya. Jadi itu yang saya bilang. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hah. Jadi sebenarnya ya suasana surga itu udah kita nikmati sekarang. Jadi kau tahu enggak? Kamu tahu enggak? Ciri-ciri orang yang masuk neraka, pasti masuk neraka. Gampang. Kalau setiap hari kau ketemu dia bilang, "Bro, pusing otakku, Bro." Ah, lu enggak tahu masalah gua, Bro. Gini lo tenang aja ada Tuhan. Ah Tuhan apaan bu? Aduh pusing hidup ini. Aduh. Ah setiap kali kau ketemu dia pasti seringnya ngomong gitu. Itu pasti masuk neraka. Karena di bumi aja dia kan udah nikmatin neraka kan.
ya kan? Ya berarti doa Yesus tadi kan lah, logika masuk. Iya, jadi kita harus nikmati. Terbukti Rasul Paulus dia di penjara Filipi loh, diborgol tangannya loh, tapi Filipi 4:4 bersukacitalah senantiasa, aku katakan sekali lagi bersukacita. Dia di penjara karena Injil, bukan karena nyopet ayam, nyuri ayam. Hah? Dia kirimkan surat kepada jemaat, jangan kamu susah, bersukacitalah. Berarti kan situasi yang ada ini, berarti kan itu kan tidak mungkin menghancurkan apa yang ada di dalam. Yang di dalam inilah yang mengalahkan apa yang di luar. Yang suka katakan amin. Iya. Jadi kita nanti bisa mengalahkan orang-orang yang punya ilmu bertapa itu. Kemarin saya di 303, dia bilang, Pak, tau nggak Pak, di sini banyak gini-gini. Ayo kita jumpain, mana dia orangnya. Oh janganlah pak. Saya suka yang gitu, kalau Anda tahu ya, di sini mana yang punya hebat, punya dukun jago hebat, bisa gini, bisa terbang, saya ketemuin sama saya. Ah, itu yang suka saya. Dulu ada kompol, ya sekarang dia udah tugas di jauh, udah kombes. Jadi dulu dia suka kali begitu, ngajak-ngajak saya. Oh, sampai yang katanya gurunya SBY pun, ini guru SBY Pak, guru SBY ini. Wah, ayo Pak katanya, maksudnya punya ilmu. Iya, ya udah. Kita datangi, orangnya nggak ada. Wow, kita datangi lagi orang lain dari Kalimantan. Dia kanitnya bilang, Pak ini orang sakti. Jadi dia dari hutan itu jalan kaki katanya. Jalan kaki yang harus ditempuh orang bisa 5 hari, dia cuma paling ya berapa menit aja gitu. Dalam hati saya, kenapa kau nggak ngilang aja kau sampai ke Jakarta kok? Kok naik pesawat lagi kan, ngilang aja langsung kan sampai Jakarta kan. Ah, tetapi yang masalahnya itu begini, orang ini sudah tes itu ayam, darahnya hitam, ayam Cimani apa ayam apa namanya itu. Ah, darahnya hitam. Jadi temannya ini adalah kanit di sana di Serpong itu. Ah, ada keluarganya dia yang bisa ngubungi dia. Iya. Wow, datanglah, bawa ayamnya kemari, 1 miliar katanya harganya. Bawalah ke situ, laporlah ini si kanit ini. Komandan katanya, itu lewat telepon nih. Komandan, apa? Ini ada, kita dapat berkat komandan. Kalau ini besok sudah cair uangnya sama komandan 100 juta. Apa itu? Ini ada teman saya dari Kalimantan, dia punya ilmu sakti, dia dapat ayam Cimahi apa-apa namanya itu, yang penting darahnya hitam. Sini udah dites di sana, udah. Bu, saya datang dipanggil, saya ditelepon, Pak Gembala, kenapa? Pak, ini kanit saya bilang begini seperti tadi lah ya. Oke, kita datang. Saya datang, saudara, bener. Saya lihat orangnya jambang, jenggot, udah gitu saudara tahu, giginya hitam semua. Gak pernah sikat gigi. Jadi yakin betul lah kita ini kan. Ya kalau kayak bersih-bersih gini kan kurang yakin kan. Ya yakin betul ini bahwa orang-orang yang gak suka lagi hal-hal yang dunia-dunia, yang maunya betapa-betapa lah kan begitu kan. Mandi pun malas kan. Ah, bau. Luar biasa. Saya bilang gini, mana ayam? Tolong Pak, jangan saling mengganggu. Saya tahu Bapak itu punya Yesus. Yesus mengajarkan kasih, jangan saling menyerang. Jangan saling menyerang. Yesus mengajarkan kasih, jangan saling menyerang katanya. Iya. Wah. Wow, langsung tuh. Kan dia bukan Kristen dia, Islam ini kanitnya. Wah, sakti ya, sakti gurumu. Jadi si Kapolsek ini selalu memperkenalkan kemana anak buahnya, saya bukan pendeta, guru. Guru saya. Oh, sakti ya. Sakti gurumu ya katanya. Udah sekarang saya bilang begini. Mana ayamnya? Kan itu bilang ini. Udah dites di sana, sudah. Darahnya apa? Hitam kata si dukun. Tapi tolonglah kita, janganlah saling mengganggu katanya gitu. Iya. Tolong jangan saling mengganggu katanya gitu kan? Ha. Ini benar
benar saudara, mana mungkin bisa bohong-bohongan. Jangan lah katanya, jangan saling mengganggu. Wah udah mulai getar-getir nih si Kanin ini kan. Oh udah mulai getar-getar, kulihat dong. Wah udah dilihat dia sama komandannya ini. Wah, oh lihat guruku lebih hebat kan gitu kira-kira kan. Nah, terus saya bilang gitu, saya doakan ayam ini ya, besok pas dicek, dulu memang ada itu, kayak calo-calonya ada. Ada kantor-kantornya yang bisa jual apa pedang samurai, tahu enggak? Kan? Ah ini ayam lah, cerita ayam lah dulu kan. Ah, cerita ayam dulu. Dibawa ke sana. Ikut si Kanin ini, dites, darahnya jadi merah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ah, sekarang kita masuk ya. Masuk ke rasional dulu berpikir ya. Percaya enggak Anda memang sudah dites dia? Saya sih percaya. Kenapa? Dia sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak. Dulu pesawat enggak seperti sekarang. Dulu pesawat barang mewah. Orang bisa naik pesawat itu udah orang hebat, kaya banget. Zaman itu mahal banget. Ya kan? Ingat kan Pak, orang Medan tuh yang di belakang itu, Serma apa itu? Mana naik pesawat dia ke Jakarta dulu? Pasti naik ALS asal Laosega. Ya kan? Hah? PMH ya. 4 hari 4 malam kan? Iya, haleluya. Jadi saya yakinnya begitu, dia udah menghabiskan duit. Karena memang sudah ada perjanjian, kalau memang tidak hitam darahnya, enggak ada ganti rugi, enggak ada. Terus di situ dia bilang, ini kerjaan itu, kerjaan si teman kapolsek itu ini Pak, sebenarnya memang hitam katanya. Baru si Kanitnya besoknya ngadap saya, siap guru, saya mau belajar. Wah, saya juga bingung, gimana ngajari? Orang dia rajin sholat, gimana ngajari? Iya. Jadi saya ajarilah dia kan, saya ajari. Kalau saya menyembah Tuhan, saya bilang Yesus, 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 Yesus. Ah, cuma itu petapa, aku bertapa begitu, aku bilang puasa juga begitu. Oh gitu. Tapi kayaknya dia agak-agak berontak mungkin di hatinya kan, tapi mau bilang apa namanya, dia minta petunjuk kan begitu. Saya kasih petunjuk kan. Iya. Ah, dia bilang iyalah kalau gitu guru, nanti saya coba. Saudara tahu nggak, Anda ini sebenarnya bukan manusia natural, Anda manusia supranatural. Kenapa? Anda punya roh. Itu bedanya dengan binatang. Sebenarnya Anda ini manusia roh. Rohmu itulah yang dikatakan manusia. Ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh setan, ada roh manusia. Rohmu itu roh manusia. Yang luar biasanya roh manusia ini menyatu dengan roh Allah. Haleluya. Terus gimana Pak supaya menyatu? Baca 1 Korintus 6 ayat 17. Cepat, cepat, cepat. Cepat. 1 Korintus 6 ayat 17 cepat baca. Akan cepat, cepat. 1 Korintus 6 ayat 17. Eh, 1 Korintus 6. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Korintus. Nah, inilah. Inilah dia. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pertama, tindakan seolah-olah jasmani, betul enggak? Latihan ibadah. Seolah-olah jasmani kan? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Seolah-olah ini jasmani, tapi ini sebenarnya kita melakukan tindakan yang roh. Nah, kalau kita terus setia dengan begitu, mendekat dengan Dia, nah, ya, ini roh kita. Ini yang mendekatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Ini rohmu, ini roh Tuhan, ini roh Allah. Nah, sekarang kamu bisa lihat nggak ini yang di dalam ini, bisa lihat nggak? Nah, umpama maaf ini setan, dia nggak bisa lihat. Tadi mau saya bilang dia nanti dia marah kan, nggak bisa lihat. Setan nggak bisa lihat lagi. Namamu siapa? Paulinus Agung. Hah? Paulinus Agung. Ah, sini lo, sini lo. Paulus apa?
Paulinus Ago. Paulinus Ago. Wah, dulu nih dicari terus sama setan. Paulus. Paulus apa? Paulinus Ago. Oh, Paulinus. Paulinus Ago. Mana dia Paulinus Ago? Ayo, ayo kita cari. Ayo Paulinus Ago. Oh, ini dia, ini dia. Wah, tawar-tawar. Ayo. Enak ini, enak. Ayo. Ayo cicipin, cicipin. Wah, ayo ini macam-macam kan? Wah, dia berperang terus. Kadang-kadang mungkin jatuh kan? Setelah dia mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh, datanglah ini setannya ini. Bukan dia ini. Temannya bilang, kayaknya dia bukan. Bukan, itu Tuhan itu, jangan. Karena dia gak kelihatan lagi. Karena setan itu dia tidak berhadapan dengan muka kita, wajah kita. Dia berhadapan dengan roh kita, dia roh. Yang diganggunya roh kita ini. Supaya hancur, supaya pikiran juga rusak. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau rohmu sudah begini, saya mau tanya, Tuhan sudah ada gak? Ini tanggal berapa? 12. Tanggal 12, besok tanggal berapa? 13. Nah, Tuhan sudah ada gak di tanggal 13? Hah? Sudah ada. Nah, kalau rohmu menyatu dengan dia, kau sudah ada gak di tanggal 13? Sudah ada. Sudah ada. Walaupun tubuh jasmanimu ini ada di tanggal 12, tapi secara roh kau ada di tanggal 13. Ah, bagaimana Pak kalau saya mati, kan begitu? Tubuhmu mati, rohmu kan gak bisa mati. Paham gak? Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Silakan dulu. Jadi gak ada yang kita takuti. Haleluya. Karena kita sudah hidup di tanggal 13, kita sudah ada di tanggal 13. Jadi enggak usah khawatir hari esok, karena hari esok adalah hari Tuhan. Engkau sudah ada di hari esok bersama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Tahu enggak? Waktu Anda gini, kalau itu dengan iman, itu ada energi roh. Nah, ini nanti Anda bilang ini, mereka bisa punya ilmu-ilmu sakti, kita juga bisa, cuma kita gak diperbolehkan sama Tuhan ilmu kebal. Ilmu saktinya bagaimana? Kita doain orang, ya, orangnya tadi susah jadi lepas, tadi sakit jadi sembuh, tadi bertengkar jadi damai, terus ada orang mau bunuh kita, wah, giliran dia udah nyampe dekat, dia bilang, wah, gak jadilah, ngeri saya. Iya, saudara, emang seperti pengkhotbah-pengkhotbah keliling ini disukain semua orang? Kan enggak, belum tentu semua orang suka sama saya. Apalagi saya kalau ngajar itu kan tegas kepada Yesus satu-satunya ini. Belum tentu, ya kan? Tapi kalau kita bersama Tuhan enggak ada, biasa aja. Sekali waktu saya ketemu, saya bawa anak-anak saya. Wow, ketemu sama orang, ya kan, jenggotan, ini nggak pakai kumis, cingkrang celananya, ya kan? Dia bilang, ini kayak si Lubis nih, di mall ini. Wah gawat nih, aku bilang. Kalau aku bilang nggak kan bohong, kan? Aku bilang, iya. Jadi mau apa? Kenapa? Aku si Lubis. Tapi sih saya dalam nama Yesus, saya udah tahu nih, ini aneh nih. Enggak, katanya enggak. Cuma saya lihat waktu itu bapak ini mengkanter Yaya Waloni. Iya, Anda tahu kan kasus Yaya Waloni itu kan, yang suka menghina-hina Kristen itu kan. Iya. Wah. Ya udah, makanya suruh dia bertobat, saya bilang. Akhirnya dia masuk penjara juga, ya kan? Haleluya. Jadi maksud saya, kenapa saya tidak takut? Karena saya punya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sampai di Tumut sana, Tumut tau gak? Ujung di gunung. Dari Solo 3 jam lagi ke sana. Karena dia bilang orang Kristen semua katanya sudah mualaf di sana. Saya bilang, benar enggak? Di video di YouTube beredar itu. Udah meninggal malah itu. Si Stephen Indra Wibowo itu yang punya mualaf center, udah meninggal dia, padahal masih muda, paling umurnya berapa gak tahu, cepat meninggal biar jangan kacau kali. Dia buat tuh hoax. Saya sama anak saya langsung sana, masih kecil-kecil, ketemu orang,
Langsung dibilang begini, Pak Lubis, sama siapa? Sama ini, saya bilang. Hah? Saya pikir kalau kemana-mana dikawal. Saya gak kenal orang itu, dia tahu kan dari YouTube, dari sosial media lah, dari FB dan saya pikir dikawal orang, karena aku bilang, kok berani kali. Sampai Habib Rizik pun buka kantor. Wah, Habib Rizik dulu kan bilang, pendeta, bunuh dia. Saya bilang, ay, mulutmu jaga. Kau kalau punya Tuhan harus punya kasih, kan gitu. Ada di YouTube-nya. Nanti coba, jauh-jauh sejutaan lebih yang nonton. Iya kan? Orang ngeri, dulu ngeri. Baru-baru dulu ngeri. Orang dia masih berkuat. Wow, dia dulu ngeri dia. Saudara, artinya gini, karena Tuhan ada dalam saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hah, saudara, makanya kita mari, jangan kita bosan-bosan untuk membangun kerohanian kita. Terus maju kita di dalam Tuhan, saya percaya hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Nah, jadi yang sudah pagi-pagi bangun doa siapa di sini? Yang pagi-pagi jam 5 pagi atau jam 4 pagi subuh-subuh udah doa siapa coba? Belum ada kan? Haleluya. Mulai bangun. Mulai dari hal yang sepele. Karena kalau kau enggak mau begitu, kapan lagi? Yohanes 15 ayat 4, Yesus bilang, tinggal dalam aku dalam kau. Yesus bilang. Tapi banyak orang Kristen di gereja justru nyanyi begini. Mari masuk. Tuhan Yesus bilang gini, kau yang masuk, udah lama kau kutunggu, enggak masuk-masuk, kata Yesus kan. Dia bilang lagi, mari masuk. Tuhan Yesus bilang, kau yang masuk. Haleluya. Dulu kita dicari Tuhan, kita udah ditangkap Tuhan, kita udah mengenal Dia. Nah, sekarang kitalah yang datang ke Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita yang datang. Coba satu ayat nih, ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir. Coba baca. Haleluya. Yohanes 15. Tadi di ayat 4-nya, sekarang baca ayat 7-nya. Ya. Yohanes 15. Sekarang ayat 7-nya baca coba. Kita baca sama-sama. Ayat terakhir ini harus betul-betul bacanya yang serius. 3 3 2 1. Jikalau kamu dan firman-Ku tinggal, mintalah dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa dibilang mintalah cuma baju doang? Mintalah apa yang kamu kehendaki. Tapi kan kalau kamu belum membangun kapasitas rohmu, intensitas rohmu, belum membangun pola pikir yang baru, kau gak bisa merasakan ini. Kenapa? Kau minta yang aneh-aneh. Ah, kalau aku punya uang ini enak nih ke diskotik ini. Aha, joget-joget sama cewek cantik. Aha, wah, itu. Iya kan? Wah, kalau aku dapat duitnya, langsung aku mau beli mobil lah. Aku ini. Jadi otaknya itu terus. Tapi kalau kau sudah di dalam Tuhan enggak? Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau. Aku tahu tanganmu penuh kuasa. Sepatah kata aja Engkau kata jadi semua, Tuhan. Aku mau muliakan Engkau. Ketika kita diberkati. Jangan-jangan ini enggak ngasih perpuluhan juga ini. Iya kan? Ngasih, puji Tuhan, luar biasa. Tapi jangan itu aja, hidup kita juga itu terlebih terpenting. Haleluya. Amin. Iya. Hidup kita ini, supaya hidup kita ini diberkati. Nanti masa tua kita enggak kesusahan. Iya. Lihatlah. Lihat, saya udah lihat kok. Orang-orang yang sombong-sombong, sok-sok hebat, sok-sok jago dulu. Iya kan? Menganggap dia hebat, padahal Alkitab bilang orang yang mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Yohanes Yeremia 17 ayat 5 ayat 7
diberkati oleh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan, hebat, so jago. Tahu nggak? Di masa-masa tuanya, umur 50, 55. Iya. Kecuali dia bertobat. Kan? Dulu kan saya juga nggak jelas juga. Haleluya. Iya. Jadi, kalau saya aja bisa dirubah Tuhan, Anda juga pasti dirubah Tuhan. Haleluya. Kalau saya bisa diberkati Tuhan, saudara juga pasti diberkati Tuhan. Karena itu, kembali ke laptop, yaitu latilah dirimu beribadah. Karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Yang percaya katakan, dengan suara-suara buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat dua belah tangan. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin selama ini kau menganggap doa itu adalah sesuatu yang tradisi saja. Karena orang lain makan berdoa, kau berdoa. Karena orang lain mau pergi kemana berdoa, kau pun berdoa. Mungkin kau anggap itu ajaran agama. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, itu bukan sekedar ajaran. Itu memiliki kuasa yang dahsyat. Kalau kau punya roh doa, saya yakin hidupmu pasti tidak akan pernah khawatir, bimbang, ragu akan hari esok. Kalau kau intim dengan Tuhan, kau bisa mendengar suaranya. Sehingga hidupmu ke depan sampai masa tuamu selalu dipelihara Tuhan. Selalu dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Dimanapun Anda ditugaskan, orang bilang tempat itu kering. Tetapi dari tempat kering itu, Tuhan munculkan mata air. Orang katakan, wah di sana rawan. Tapi kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Orang bilang, wah di sana itu sulit untuk kita menerapkan iman kita, memuji menyembah Tuhan. Tapi Alkitab bilang, situasi kondisi itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus yang mampu mengubah segala-galanya. Kemarin ada orang tentara, dia bilang, saya lihat YouTube Bapak di Banda Aceh, sampai ke Banda Aceh. Wah, saudara, dimanapun ada Tuhan, dimanapun ada Tuhan, gak usah kalian takut. Mungkin ada yang sudah bosan, aku mau pingin pindah ke sana lah, pindah ke sana lah, pindah ke sana. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau engkau yang mau, maka engkau akan menghadapi kesusahan dalam hatimu. Tapi kalau Tuhan yang membawa engkau ke sana, saya yakin semakin hari engkau akan dibawa naik, naik bukan turun. Siapa di antara saudara yang belakangan-belakangan ini selalu sekali meragukan akan janji Tuhan, bahkan kadang-kadang sampai kepalamu pusing sendiri memikirkannya. Saya mau katakan kepada semua kalian di sini, firman Tuhan bukan untuk dipikirkan, firman Tuhan untuk diimani. Kau gak mungkin bisa mikirkan firman, karena firman itu lebih cerdas dari kau. Firman itu yang mikirkan kau, bukan kau yang mikirkan firman. Tapi kau mengimani firman itu, maka firman itulah yang memikirkan hidupmu. Firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Percayalah, yakinlah. Kenapa terus engkau bergulat dengan karaktermu? Kenapa engkau sulit berubah? Kenapa kadang-kadang engkau sudah mengambil keputusan, besok saya udahlah, lepas ini, lepas itu, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, berdoa, baca firman. Tapi gak jadi lagi, gak jadi lagi. Kenapa bisa?
Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita akan bangun hidup yang baru. Kita akan bangun pola pikir yang baru dengan firman Tuhan. Kita serahkan roh kita, dilahirkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri. Karena barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Percayalah, pasti Tuhan tolong, Tuhan sanggup. Angkat dua belah tanganmu sungguh-sungguh, angkat hatimu sungguh-sungguh. Jama mereka, jama. Fokuskan pikiran hatimu kepada Yesus. 2023 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimakotai dengan mahkota duri. Telapak tangannya dipantek dengan paku. Telapak kakinya dipantek dengan paku. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi seluruh punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Yesus berkata, sudah selesai. Yesus sudah selesaikan. Yesus sudah selesaikan semuanya. Mari, mari hidup tanpa kekhawatiran. Mari hidup tanpa kebimbangan. Percayalah, yakinlah, yakinlah. Ketika engkau berkata-kata, engkau sedang mengeluarkan napas Tuhan, karena engkau bernapas itu dari Tuhan itu sendiri. Saudara, itulah sistem yang Tuhan buat di dalam tubuhmu. Engkau bisa bernapas, engkau bisa berkata-kata. Tapi jika lo kata-katamu selalu negatif, kata-katamu selalu yang tidak baik, yang tidak benar, selalu ucap kotor, selalu melakukan hal-hal yang tak berkenan di hati Tuhan, hidupmu akan terus-menerus makin hari makin jauh dari Tuhan. Tapi jika kau terus intim dengan Tuhan, engkau bagaikan ranting yang terus berbuah, berbuah, dan semakin berbuah semakin dibersihkan oleh Tuhan, dan buahnya semakin lebat. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Fokuskan pikiran. Dalam nama Yesus. Jama mereka. Jama mereka Tuhan. Jama mereka. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus' name. Jama, urapi. In Jesus' name. Jama, pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Oh, jama mereka. Jama mereka. Jama mereka. Jama mereka. Jamah mereka. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir, mengalir. Terima, terima. Urapi mereka. Haleluya. Haleluya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja atas mereka. Urapanmu mengalir. Urapanmu mengalir. Haleluya. Terus masuk hadirat Tuhan. Terus alami dia. Nikmati Tuhan. Katakan, Tuhan, aku adalah milikmu. Hidupku punyamu, pakai aku Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Percaya. Percaya. Tuhan mau pakai hidupmu. Jangan ada di antara kalian yang berkata, oh Tuhan tidak mau pakai hidup saya. Tuhan mau pakai kita semua. Dengan cara Tuhan sendiri. Untuk kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya.
terima, 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 terus, terus, rasakan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan urapan Tuhan, mengalir, 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 terima, terima, terus, urapan mau bekerja Tuhan, mengalir, mengalir, terima, 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 haleluya, 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 angkat tangan, pandang Yesus, dia tahu masalah. Dia tahu semua apa yang ada di pikiran dia. Dia mau supaya kau percaya dan mempercayakan hidupmu kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berban berat, aku berikan kelegaan. Urapan Tuhan bekerja atasmu. Terima, penuh, 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 urapi dia Tuhan. Urapi dia, urapi. Penuh dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kami dijagai, dilindungi, dipelihara. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Walaupun ada tantangan, walaupun di depan ada masalah, ada kesulitan, kami tidak gentar Tuhan. Bersama-Mu kami pasti menang. Di dalam-Mu kami pasti menang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada yang pimpin pujian. Haleluya, haleluya. Saat ya kita berdoa bersama-sama, ikuti doa saya. Maksud saya, Anda ikuti dalam hati kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat Damrik Tuhan. Damrik Tuhan Yesus, Pak Kolonel Jimmy Stinjak, Tuhan berikan sehat. Tuhan Yesus, di mana dia nggak lama lagi akan sekolah, Sisko Tuhan, Engkau jamah, kuasa-Mu bekerja supaya beliau Tuhan pakai sehingga dia bisa memfasilitasi kami untuk ke berbagai tempat. Dan saya berdoa sekali waktu saya melihat dia menjadi pangdam, saya percaya gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan saya juga berdoa Tuhan Yesus buat semua yang ada di asrama ini, yang ada di komplek asrama Tasik ini, Brigip 13 ini, Kostrad. Tuhan jamah, Tuhan urapi semua, berkati mereka. Bahkan yang ada di Papua yang sekarang lagi tugas, berkati semua, jamah urapi semua Tuhan Yesus. Sampai ke bawah-bawahan yang mendukung Pak Stinjak tugas tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan jamah semua kami yang hadir hari ini, supaya hidup kami hidup yang selalu menyenangkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Saleh-saleh Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Tuhan yang telah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dialah yang telah menyelamatkan kita. Dialah yang telah menyediakan tempat buat kita di kerajaannya. Terimalah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kuasa Tuhan. Diberkatilah engkau di tugas, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di sepeda motor, di mobil, di mana saja, ketika engkau pergi kemana saja, di mana saja, hidupmu dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya.